Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Dimana kali ini kita lagi selesai mencacah pakan teman-teman. Dan nanti kita akan buat silase ya teman-teman. Buat silase karena 5 hari 1 minggu ke depan Kang Roy lagi sibuk banget. Jadi Kang Roy persiapkan pakan atau bank pakan teman-teman, agar nanti kita tidak kebingungan dan pastinya stok ready bosku. Untuk pakannya Kang Roy menyiapkan daun pepaya teman-teman. Ini sudah Kang Roy giling sebanyak ini. Alhamdulillah dapat segini. Dan ini pepayanya ya teman-teman, buah pepayanya. Dan ini untuk batang daun pepaya teman-teman. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Dan nanti ini tiga komponen ini, tapi satu pohon pepaya kita nanti masukkan ke dalam sini teman-teman. Kita nanti buat silase, bukan buat fermentasi ya teman-teman. Kita cuma silase atau pengawetan agar nanti bisa tahan lama. Kita menggunakan kedap udara teman-teman. Dan untuk tiga komponen ini yang setelah Kang Roy giling, insya Allah ini vitaminnya manfaatnya luar biasa teman-teman, untuk menjaga kesehatan, untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh endok kita, dan pastinya pakan gratis. Ini tidak beli semua dan pasti Kang Roy jamin ini gratis teman-teman, karena kita tadi itu setelah mencari di sekeliling rumah. Jika teman-teman yang masih banyak luas lingkungannya, teman-teman bisa menanam pohon pepaya buat stok pakan entok. Dan nanti mungkin yang teman-teman super sibuk pastinya bisa memanfaatkan pohon pepaya ini buat pakan entok. Ini sangat baik sekali, jadi jangan ragu teman-teman. Kang Roy pastikan jangan ragu kalau buat pohon buah pepaya, daun pepaya ini buat pakan entok ya teman-teman. Ini setelah Kang Roy giling itu seperti ini ya teman-teman. Ini buah pepayanya setelah Kang Roy giling jadi seperti ini. Ini sangat bagus sekali insya Allah ya teman-teman. Dan ini untuk daun pepayanya, insya Allah ini untuk anakan entok sampai indukan mau teman-teman. Maksud Kang Roy yaitu ukurannya teman-teman. Ini ukurannya insya Allah sudah standar lah, standar untuk anakan entok sampai indukan entok teman-teman. Jadi jangan diragukan kembali lah ini. Insya Allah tidak, maksudnya itu tidak membuat keselak anak-anak itu bos. Kita lanjut saja ya bosku, dimana kita sudah menyiapkan alatnya. Atau kini Kang Roy kasih dedak ya teman-teman, bekatul secukupnya saja, secukupnya agar nanti mengantisipasi ada kebocoran teman-teman. Mengantisipasi ada kebocoran, ini Kang Roy beri katul secukupnya. Nanti kita masukkan komponen ini, kita masukkan semuanya teman-teman, semuanya. Terus nanti atasnya kita kasih bekatul lagi teman-teman, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya atau menimbulkan kebocoran. Kita lanjut aja ya bosku, let's go. Baby, you give me ice and fire.
Jelalu.